Sama kami di Ramadan Kita, pemirsa, setiap bulan Ramadan, Masjid Raya di Kota Medan, Sumatera Utara menyediakan makanan menu berbuka puasa gratis bagi jemaah dan juga umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Bagaimana kesibukan di Masjid Raya Medan menyambut datangnya bulan Ramadan? Dan kita sudah terhubung dengan Marini Sayuti langsung dari Medan, Sumatera Utara. Marini, seperti apa suasana dan juga kesibukan di Masjid Raya Medan menyiapkan santapan berbuka puasa? Apa sajian khas dari menu buka puasa di sana? Hariman, di Medan sendiri, Sumatera Utara, di Masjid Raya, tepatnya ini ada sajian khas hanya ada di saat bulan puasa saja, yaitu bubur sup khas Melayu atau memang berasal dari Melayu Deli. Dan bubur sup ini memang hanya sekali setahun dibagikan oleh panitia di Masjid Raya ini secara gratis untuk warga yang datang ke sini, bukan hanya untuk dari Kota Medan saja maupun tapi dari berbagai kota di luar Medan, seperti dari Lubuk Pakam, Deli Serdang, dan lain-lain. Memang tradisi ini sendiri sudah ada sejak masjid ini pun berdiri, yaitu pada tahun 1909. Ini masih masa kolonial Belanda. Dan mengapa bubur Melayu? Saya akan langsung bertanya, menghampiri Pak Haji Hasan yang saat ini sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini sedang mempersiapkan bubur sup ya Pak ya? Ya, ini buat bubur sup, artinya ciri khas Masjid Raya setiap bulan Ramadan. Pak, kenapa harus bubur sup? Kenapa bukan makanan yang lain? Ya, bubur sup ini kan satu baik juga untuk kesehatan, karena di dalamnya ada daging, ada sayur-sayuran, kentang, dan wortel. Tapi Pak, ini kan buat bubur sup ini kan dari daging, bahan-bahannya itu dananya dari mana sih Pak? Kalau dana kita ada donatur, mereka ada yang setiap tahun memberikan beras, ada yang mengasih gula, ada yang mengasih duit cash, memang sudah ada donaturnya. Oke, tapi untuk sehari ini ya, menyiapkan bubur sup ini mulai dari jam berapa Pak? Kalau ngerjainnya dari pagi, kita motong daging pagi, jam-jam 9 sampai jam 11, menjelang juhur, istirahat, sholat juhur, setelah sholat juhur mulai memasak. Oke. Selain bubur sup, apalagi Pak yang disajikan untuk warga? Ini kita ada bubur sup kawannya dengan anyang. Anyang itu seperti urap. Sudah itu ada kurma, ada teh manis. Biasanya bikin berapa porsi sih Pak? Ini kan banyak sekali apa yang datang ke sini. Ini diperkirakan lebih kurang 800 sampai 900 porsi. 800 sampai 900 porsi yang datang juga dari berbagai kalangan ya Pak. Pak, ini saya lihat ada yang bawa wadah sendiri, itu bagaimana Pak? Memang boleh bawa sendiri? Ini mereka ingin berbuka bersama keluarga, diperbolehkan untuk bawa pulang. Tapi kita yang utama kan buat orang, kita asingkan dulu buat yang berbuka puasa di sini. Kita siapkan. Sudah itu yang bawa pulang boleh. Oh begitu, jadi memang boleh dibawa pulang juga begitu ya Pak ya. Oke, ini akan dilaksanakan selama satu bulan full Ramadan Pak? Dia dari satu Ramadan sampai 27. Yang 28 sampai akhir itu kita sudah bikin nasi bungkus. Kalau sahur ada juga Pak acara seperti itu? Sahur nggak ada, hanya berbuka saja. Oke, baik Bapak, silakan melanjutkan lagi. Terima kasih sudah diganggu waktunya. Ya, Hariman, di sini juga saya sudah merasakan aromanya juga cukup tajam dan juga aroma asap dari kayu bakar yang digunakan untuk membuat bubur sup ini memang masih digunakan secara tradisional. Ya, di sini juga bisa dilihat warga masih mengantri dan membawa wadah mereka sendiri untuk dibawa pulang bubur sup ini. Karena memang banyak warga di sini mengaku jika tidak menyantap bubur sup di sini, ini rasanya seperti ada yang kurang begitu. Ya, dan ini juga warga yang datang sini sudah datang mengantri sejak asar karena memang bubur ini sangat digemari warga Medan. Dan tentu saja kami pun juga menunggu nanti sehingga waktunya berbuka, ingin mencicipi seperti apa sih rasa bubur sup ini khas dari Melayu. Hariman. Baik, terima kasih Marini Sayuti melaporkan langsung tadi dari Kota Medan di Sumatera Utara.